bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Buat sobat semua, selamat pagi. Jadi pagi-pagi hari ini kita mau masak tumis genjer. Ini genjernya lumayan banyak sebab dia kata tadi tanggung ya sobat semua, karena kita mau beli 3. Kalau sisa seperti ini tidak ada akan yang membeli, jadi ya tidak apa, kita beli semuanya. Ini harganya 5.000 ya sobat semua, sekitar saya berikan 50 sen kalau uang Malaysia. Jadi ini tadi saya beli ada tempe ada 3 ya sobat semua, 3 plastik. Dan ada cabai hijau 1 on yang tadi ada 3.000, dan juga cabai merah itu sekitar 1 ringgit ya sobat semua. Jadi langsung aja mau kita masuk, tapi tidak tahu di mana pisau ini. Hari ini tinggal kita di rumah ya sobat semua, keluarga Mama Mesi itu sudah pergi ke Tanjung Brawa, mungkin nanti pun balik juga karena dia harus katanya mengerjakan pekerjaannya di kebun. Tuhanku, Bapak Nirmala ini kan kaget-kaget karena tidak terbiasa di sini. Saya di sini ya sobat semua, itu juga hati saya kaget juga kalian. Sorry lah. Gak ada pisau Pak Nir. Rasanya kurang cepat rasanya ya sobat semua, dapur kita mau selesai. Nanti ini tahu tempe saya mau buat sambal dengan kerang. Semalam kita sudah belanja, ada kerang, ada tong juga di peti ais. Tapi sebagian sudah mau udah memaknai bahwa kita Tanjung Brawa ya. Jadi tinggal sedikit saja. Karena kebanyakan di sini kita akan mau sekali makan semuanya. Jadi saya pun bawa mama ngecek ke Tanjung Brawa sebagian. Ini genjer ini, walaupun banyak, mertua sangat suka ya sobat semua. Dia memang sangat suka dengan genjer. Ada ayam pun kalau ada genjer, dia tidak akan sentuh si ayam. Sebab dia sangat suka dengan genjer. Saya pun suka juga. Baiknya saya cari hari ini pisaunya di mana. Oke sobat semua, tadi langsung saya pergi ke kedai untuk beli pisau lagi. Iya, mungkin saya rasa beberapa hari ini selesai ya sobat semua. Sunyi juga ya, semua sudah pergi. Mau udah kemanain pun sudah ke Tanjung Brawa sebab hari libur ya sobat semua, karena mereka ada minggu yang harus dirangon. Kalau di sini susah sebab orang semua tidak kebun. Kalau kita tidak punya kebun sendiri, ayo susah juga. Nah oke sobat semua, kita goreng tempenya dulu ya. Nanti kita goreng kerangnya, tapi tidak terlalu lama sebab sudah belajar dengan Kak Sri. Ini dia tempe yang sudah kita goreng ya. Ini kita masak sedikit saja sebab apa? Kalau masak banyak pun nanti tidak banyak yang makan. Mubazir. Kita sediakan dulu cabai. Jadi ini cabai hijau, nanti kita iris-iris ya.
terlebih dahulu masak sambal dulu, sebab bapak dah malas sudah lapar. Dan ini sambalnya ya sabar semua, sudah masak, sabar semua bisa lihat. Ya sabar semua, ada di sini. Jadi preman lah deh.
Assalamualaikum Anil. Waalaikumsalam. Iya. Bawa putih kena buat antaranya mak ni. Mak udah nak. Dari sini. Mak boleh kaya nama ni dari mana? Masih kita buat putihnya. Kedua ni. Mak. Mak hidup bang lah. Eh. Terima kasih buat sahabat semua, sahabat di sini.